Habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yawmiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'na warzuqna ilman yanfa'na. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita setiap Sabtu, mempelajari dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, yang sering saya sampaikan bahwa hadis-hadis ini memuat hal-hal yang sangat prinsip dalam kehidupan kita, sehingga kalau dia prinsip maka hukum pelajarinya fardhu ain, kewajiban individu, fardhu ain, seperti kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang juga fardhu ain seperti sholat, puasa dan sebagainya. Alhamdulillah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah. Bapak dan Ibu, sebelum saya melanjutkan, saya ingin menyampaikan undangan kembali. Mungkin ada undangan saya belum sampai. Besok saya mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri walimahan anak saya di Komplek Sekolah Islam Terpadu Al-Amin. Besok hari Ahad, tanggal 23. Bapak dan Ibu, pada pertemuan yang lalu saya atau kita semua membaca hadis ke-19, dan kita masih menggali mutiara-mutiara yang terdapat di dalam hadis ini. Kita baca kembali hadisnya. Al-hadith at-tasi'asyar, hadis ke-19. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu Nabi berkata atau bersabda, ya gulam, wahai ananda, jadi panggil ananda atau anak karena pada saat itu Ibnu Abbas masih anak-anak. Ya gulam, wahai ananda, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu berdoa, berdoalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'alam annal ummata, ketahuilah, seandainya, ketahuilah sesungguhnya umat, lawijtama'at, kalau mereka berkumpul, bersatu padu, ala an yanfa'uka bisyai'in, ingin menolongmu, lam yanfa'uka bisyai'illa bisyai'in qad katabahullahu laka, mereka tidak dapat menolongmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tentukan untukmu. Wa in ijtama'u ala ayyadruka bi syai'in lam yadruka,
Dan kalau mereka semua bersatu padu untuk membahayakanmu, mencelakakanmu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat mencelakakanmu kecuali illa bisyai'in qadabahu Allahu 'alaika. Kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam, pena-pena telah diangkat, wajah batis shohuf, dan lembaran-lembaran catatan telah kering. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Wa qala haditsul hasan sahih, Imam Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis hasan yang sahih. Wa fi riwayat ghairi Tirmidzi, dan dalam riwayat selain Imam Tirmidzi, riwayat yang lain bunyinya ihfazillah tajibu amamak, jagalah Allah niscaya engkau akan mendapatkan Allah berada di depanmu. Ta'arraf ilallahi firroha ya'rifka fisyiddah, kenalilah Allah di saat engkau lapang maka Allah mengenalmu di saat engkau dalam kesulitan. Fa'alam annama akhta'aka lam liusibaka, ketahuilah sesungguhnya apa yang luput darimu tidak akan pernah menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhthi'aka, dan sesuatu yang akan menimpamu sama sekali tidak akan pernah luput darimu. Wa'alam anna nasra ma'as-sabri, ketahuilah bahwa kemenangan itu ada bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan sesungguhnya jalan keluar itu ada pada saat kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah hadis ke-19 yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'un Nawawi yang sudah kita pelajari dan kita kaji beberapa kali. Terakhir kita bicara tentang masalah takdir yang dimuat di dalam hadis ini, di mana kita lihat umpamanya bunyi hadis wa'alam annal ummata law istama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, ketahuilah seandainya umat bersatu padu berkumpul ingin menolong kamu, membantu kamu, tidak dapat mereka melakukan atau memberikan pertolongan kepadamu kecuali kalau memang pertolongan itu sudah Allah tetapkan untukmu. Sebaliknya, wa in ijtama'u 'ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika, seandainya mereka bersatu padu berkumpul untuk mencelakakanmu maka mereka tidak dapat melakukan itu, tidak dapat mencelakakanmu kecuali kalau memang sesuatu itu telah Allah tetapkan. Ya. Jadi ini secara masa takdir, semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah lagi dalam riwayat lain yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, beliau mengatakan wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, ketahuilah bahwa apa-apa yang luput darimu yang tidak akan menimpamu, tidak akan menimpamu. Kalau memang luput, ya luput, enggak akan pernah kena. Wa ma asabaka lam yakun liyukhthi'aka, dan kalau memang musibah itu akan menimpamu, kemanapun kamu lari, enggak akan bisa luput. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kita bicara masalah takdir, kemudian terakhir, paling akhir sekali kita membicarakan atau membaca tulisan yang memuat seputar hikmah, hikmah beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir yang merupakan rukun iman, memiliki hikmah yang sangat banyak. Di dalam kitab Usulul Iman, prinsip-prinsip dasar keimanan yang ditulis oleh Syekh Muhammad
Ibnu Shalih Al-Utsaimin, beliau menulis buah iman kepada takdir. Nah, sebagian sudah kita baca. Yang pertama, tawakal kepada Allah di saat mengerjakan sebab. Tawakal kepada Allah di saat mengerjakan sebab, tidak bersandar kepada sebab itu sendiri, karena segala sesuatu ditentukan dengan takdir Allah. Sudah kita jelaskan ya, dengan contoh-contohnya. Kemudian yang kedua, agar seseorang tidak mengagumi dirinya ketika tercapai apa yang dicita-citakan, tidak kagum terhadap diri sendiri, karena tercapainya cita-cita merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah ditakdirkannya dengan memudahkan sebab-sebab keberhasilan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan, akan mentakdirkan sesuatu, Allah berikan sebab-sebab kemudahan. Di sebab-sebabnya saja sudah Allah berikan kemudahannya, sebab-sebab keberhasilannya. Sedangkan sifat mengagumi diri akan dapat merupakan syukur kepada nikmat Allah. Nah, merupakan syukur ini adalah satu musibah, maksiat kepada Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian ini kemarin beberapa pelajaran dari poin itu ya. Yaitu tentang sikap iblis, takabur. Kemudian takabur itu adalah al-kibru, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah batrul haqqi wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kemudian kita juga berikan contoh, contoh Qarun dan Nabi Sulaiman ya. Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi Pak. Sekarang yang ketiga, menimbulkan ketenangan. Ini adalah hikmah lain dari iman kepada takdir, menimbulkan ketenangan serta kepuasan jiwa. Menimbulkan ketenangan serta kepuasan jiwa terhadap seluruh takdir yang terjadi. Tidak gelisah karena hilangnya sesuatu yang disukai, atau sesuatu yang disukai menimpanya. Karena dia tahu bahwa hal itu terjadi dengan takdir Allah, pemilik langit dan bumi, bahwa hal itu pasti akan terjadi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita mengambil beberapa poin penting dari poin ketiga ini. Yang pertama, syukur dan sabar. Jadi ketika Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa salah satu buah atau hikmah beriman kepada takdir adalah bahwa keimanan itu akan melahirkan sifat ketenangan jiwa. Kita akan merasa tenang terhadap apa-apa yang kita alami, sebab yang kita alami itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syukur dan sabar. Ini sikap yang sangat baik. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mukmin, sungguh luar biasa perkara seorang mukmin. Luar biasa, kata Nabi. Ajaban li amril mukmin, sungguh luar biasa perkara orang beriman. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya semua urusannya adalah baik, tidak ada yang tidak baik. Walaisa dzalika illa lil mukmin, dan itu tidak dimiliki, sikap itu tidak dimiliki kecuali oleh orang beriman. Nabi memberikan penegasan. Di awal sabdanya Nabi mengatakan, luar biasa orang Islam ini, semua urusannya adalah baik, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang beriman. Apa itu? In asabahu sarra'u syakar, kalau dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Mendapatkan nikmat, bersyukur. Alhamdulillah.
wa in asabahum darra'u sabar. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak disukainya, darra', sesuatu yang tidak disukainya, musibah dan lain sebagainya, dia bersabar, syukur dan sabar. Orang beriman apabila mendapatkan sesuatu yang disukai dia bersyukur, maka Nabi katakan fakana khairan lahu, itu adalah yang terbaik baginya. Wa in asabahu darra'u sabar, kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak disukainya, tidak menyenangkannya, dia bersabar, fakana khairan lahu, dan itu adalah baik baginya. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang tidak baik, semuanya baik bagi orang beriman. Mendapatkan nikmat, baik. Nikmat itu dalam pandangan kita adalah sesuatu yang kita sukai. Ya. Jadi menurut atau cara pandang kita, kita seringkali Bapak Ibu menilai sesuatu itu dari lahiriahnya. Jadi cara pandang materi yang sering kita gunakan untuk melihat sesuatu. Karena itu, yang baik bagi kita adalah yang menyenangkan kita. Ini cara pandang kita nih. Yang baik buat kita adalah yang menyenangkan kita. Artinya kalau kita tidak senang atau tidak suka, itu tidak baik. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti itu menilainya. Kalau kita yang baik yang menyenangkan, apa itu yang baik? Nikmat. Apa itu nikmat? Sehat. Sehat itu baik. Kenapa baik? Karena kita suka. Ya. Kekayaan. Kekayaan itu baik. Kenapa? Karena kita suka. Materi. Materi itu baik. Kenapa? Karena kita suka. Ini cara pandang kita. Cara pandang yang kita gunakan untuk melihat sesuatu. Padahal, yang kita anggap baik itu belum tentu baik di sisi Allah. Belum tentu. Allah katakan, Wallahu ya'lamu antum la ta'lamu. Yang tahu itu Allah, bukan kamu. Maka Allah katakan wa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal sesuatu yang kamu benci itu baik bagimu. Dan bisa jadi kamu tidak suka pada sesuatu padahal itu adalah, kamu tidak suka pada sesuatu padahal itu baik bagimu, dan kamu suka pada sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Dan bisa jadi pula sesuatu yang kita tidak suka itu, kata Allah, di dalamnya terdapat kebaikan bagimu. Oleh karena itu, kita perlu memperbaiki cara pandang kita terhadap sesuatu. Sekali lagi, kita sering menggunakan cara pandang yang bersifat materialistik. Dan sebenarnya itu tidak cocok bagi orang beriman. Kenapa? Karena orang beriman sifat pertamanya adalah justru beriman atau meyakini kepada sesuatu yang non materi. Non materi itu bahasa Qur'annya lain. Bapak Ibu, mari kita perhatikan awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, kitab Al-Qur'an ini sedikit pun tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Yang pertama, sifat yang pertama dari orang beriman, orang yang bertakwa adalah beriman kepada yang gaib.
non materi yang tidak bisa kita lihat, yang nggak bisa kita raba, yang nggak bisa kita dengar. Tetapi tadi saya katakan kebanyakan kita memandang sesuatu atau cara pandang yang kita gunakan terhadap sesuatu sifatnya materialistik. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin merubah cara pandang kita dengan konsep yang luar biasa, syukur dan sabar. Anda mendapatkan kenikmatan, kita mendapatkan kenikmatan, kita syukur. Kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, kita sabar. Buya Hamka dalam satu ceramahnya menyebutkan, syukur dan sabar itu bagaikan dua sayap seekor burung. Sayap sebelah kanan syukur, sayap sebelah kiri sabar. Burung akan hanya bisa terbang kalau sayapnya dua. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kalau sudah punya sikap syukur dan sabar, ya pasti kita akan mendapatkan ketenangan jiwa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin tadi. Kemudian yang kedua, prinsip yang harus kita pahami juga bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik buat kita. Pasti. Ini Bapak Ibu, prinsip penting. Supaya apa? Supaya kita husnuzon billah. Berbaik sangka kepada Allah. Dan berbaik sangka kepada Allah itu disebutkan oleh para ulama kita merupakan salah satu pokok keimanan. Mereka mengatakan min usulil iman, di antara pokok keimanan adalah husnuzon billah wa husnuzon binnas, berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada manusia. Dan membuang buruk sangka kepada Allah serta membuang buruk sangka kepada manusia itu pokok keimanan. Jadi artinya kalau kita tidak mempunyai sikap ini, bahaya ini. Dan pokok keimanan itu tidak boleh tinggalkan. Ya. Sebuah para ahli hikmah mengatakan begini. Man arafa Allah azala tuhmah wa qala kullu fi'lihi bil hikmah. Barang siapa yang makrifat kepada Allah, maka dia akan membuang jauh-jauh buruk sangka kepada Allah. Wa qala kullu fi'lihi bil hikmah, dan dia katakan semua apa yang Allah lakukan kepada kita pasti mengandung hikmah. Yang bisa jadi kita tidak tahu apa hikmahnya. Memberikan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya kepada kita tidak pernah berbuat zalim Bapak Ibu kepada kita. Syekh Salman Al-Audah, salah seorang ulama besar dari Saudi Arabia, ada informasi yang baru saya baca ya, dari media online. Syekh Salman Al-Audah ini Bapak Ibu akan dihukum mati oleh pemerintah Saudi Arabia bersama 3 ulama besar lainnya di Saudi, karena dituduh terlibat dalam jaringan terorisme. Saya kemudian terus mempelajari, ternyata selidik punya selidik, yang dituduh sebagai teroris itu adalah mereka-mereka yang terlibat dalam perjuangan membebaskan Palestina. Mereka yang banyak berjuang untuk saudara-saudara kita di Gaza khususnya. Ya, kita tahu biangnya siapa. Enggak lain Amerika,
informasi saya dapatkan dari Ustaz Salim Afillah. Jadi banyak ulama dari di Kuwait, di Bahrain, di ulama di Saudi Arabia sendiri yang dituduh sebagai Irhabi, teroris, karena mereka terlibat dalam perjuangan membela saudara-saudara kita di Palestina. Jadi Syekh Salman Alauddin mengatakan begini, dia katakan ada dua bacaan yang paling banyak kita baca, yang paling banyak dibaca oleh umat Islam seluruh dunia. Yang pertama kalimat tauhid la ilaha illallah atau syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan itu bisa kita rasakan. Bagaimana setiap hari kita mendengarkan azan, setiap hari kita sholat dan bacaan itu tidak pernah lepas daripada lisan kita. Kemudian yang kedua adalah bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita renungkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dan kita kaitkan dengan tema kita pada hari ini. Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat itu dan dua nama Allah Subhanahu wa taala dari kata rahmah, kasih sayang. Nah, sekarang kita berpikir, mungkinkah zat yang sangat sayang sama kita menzalimi kita? Mungkin enggak, Pak? Zat yang begitu sayang yang namanya satu Rahman, Ar-Rahman, yang kedua namanya Ar-Rahim, kedua nama sifatnya rahmah, kasih sayang, mungkin tidak menzalimi kita, menyakiti kita. Enggak mungkin. Kalau begitu, pastilah, pasti yang diberikan kepada kita itu yang terbaik buat kita. Allah kasih kita musibah, kalau kita beriman, ya, bukan Allah ingin menyakiti kita, bukan Allah ingin menyiksa kita, bukan Allah ingin menyia-nyiakan kita. Nanti kita bicara tentang hikmah musibah. Umpamanya begini, Bapak Ibu, ada sebuah hadis yang berbunyi, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, Allah beri dia musibah. Ulang lagi. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan, Allah beri dia musibah. Jadi orang yang Allah Ta'ala berikan musibah, sesungguhnya dia adalah orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan musibah, untuk mendapatkan kebaikan. Kenapa? Oh, ternyata kebaikan, musibah itu mengandung banyak sekali hikmah. Apa diantaranya? Yang paling penting dan yang sangat prinsip pokok adalah pengampunan dosa, Bapak Ibu. Yang paling penting, dosa-dosanya atau dosa-dosa kita, kalau kita menerima dengan sabar, nanti para ulama membagi sikap manusia terhadap musibah itu ada 4. Sikap yang pertama, ini orang yang tidak beriman, tidak menerima, tidak sabar, berkeluh kesah. Ini bukan sifat orang beriman. Yang kedua, sifat orang beriman ada 3. Yang pertama, sabar. Wa basyiris sabirin. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya inna lillahi? Sesungguhnya kita ini milik Allah. Ini penting, Bapak Ibu, supaya kita jangan merasa diri kita, milik Allah. Satu, yang kedua, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya kita akan kembali. Sabar.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keutamaan sabar nanti orang-orang yang sabar menghadapi musibah yang menimpanya di dunia akan Allah ampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Di surga nanti diucapkan untuknya apa ucapan untuk para orang yang masuk surga karena kesabaran. Allah katakan salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera buat kalian semua karena kesabaran kalian semua. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera buat kalian semua. Kenapa? Karena kalian dulu sabar. Siapa yang tidak ingin mendengarkan kalimat ini nanti di surga? Salamun alaikum bima sabartum. Panik ma'uk badar. Salam sejahtera buat kalian semua. Karena kalian dulu sabar. Dan inilah sebaik-baik tempat. Yaitu apa? Surga. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan orang yang mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, cobaan apapun bentuknya akan diampuni dosa-dosanya, akan rontok seperti rontoknya daun-daun kering dari sebuah pohon. Man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka dia mendapatkan musibah. Jadi artinya orang yang mendapatkan musibah itu dikehendaki Allah. Jadi kalau kita pahami dengan pemahaman terbalik, mafhumul mukhalafah, orang yang tidak pernah mendapatkan ujian, tidak pernah mendapatkan musibah, hidupnya lempeng, sukses terus, Allah tidak ingin mendapatkan dia kebaikan. Allah tidak ingin dia mendapatkan kebaikan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada lagi riwayat yang lain yang bunyi begini. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, dalam riwayat lain inna Allah idza ahabba 'abdan. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, ibtalahum, Allah akan mengujinya, memberikannya cobaan. Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan memberikannya bala, ujian, cobaan. Coba kita lihat Bapak Ibu, ini mungkin sesuatu yang baru buat kita. Macam-macam takdir, ya. Saya dapat ilmu dari salah seorang ulama besar dari Mauritania, negaranya mungkin hampir tidak setiap kita akrab dengan nama negara Mauritania, satu negara di Afrika, ya, di benua Afrika, ulama besar. Syekh Muhammad Al-Hasan Walid Dadu. Beliau membagi takdir menjadi 4, Pak. Takdir baik manis, yang kedua takdir baik pahit, yang ketiga takdir buruk manis, yang keempat takdir buruk pahit. Apa ini? Yang pertama takdir baik manis. Takdir baik, ketentuan Allah Subhanahu wa taala baik dan rasanya manis. Apa itu? Nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang soleh, orang beriman, yang taat ibadah. Untuk apa? Beliau mengatakan untuk membantunya dalam ketaatan. Semakin diberi nikmat, semakin taat kepada Allah, semakin sehat, semakin semangat ibadah, semakin banyak harta, semakin banyak infak dan sedekahnya kepada orang, makin banyak ilmunya, makin diajarkan kepada orang lain, takdirnya baik dan rasanya manis, rasa manis di dunia. Ada nggak orang seperti ini, Pak? Ada, dan insya Allah banyak.
Salah satunya di sini ada nggak kontak? Saya lihat di sekitar apa yang banyak. Yang dicetak oleh salah seorang miliarder dari Saudi Arabia, Syekh Ar-Rajhi. Ada nggak di sini mushaf dari Saudi Arabia? Saya kita perlihatkan. Gak tahu anunya bentuknya ya. Ada tulisannya di depan. Waqaf lillahi ta'ala. Gak tahu ada yang Wildan, Ustaz Wildan tahu mushafnya. Ini luar biasa, Pak. Salah seorang miliarder, kayanya luar biasa, Pak. Asal Saudi Arabia mencetak bisa jadi entah berapa juta eksemplar mushaf Al-Qur'an dan dibagi gratis seluruh dunia. Kalau percetakan King Fat, ya, Raja Fat di Madinah, nah saya tidak tahu itu Pak biaya atau biaya kerajaan atau pribadi, tapi kalau ini bisa saya yang kamu pegang. Iya, bisa bos. Nah nanti ya, kita bisa lihat Pak, supaya jadi ketika baca Quran kita ingat orangnya. Ini yang jadi ini yang dari percetakan Raja Fat di Madinah. Nah saya ini nggak tahu dia. Biayanya ditanggung oleh raja atau kerajaan oleh pemerintah. Tapi kalau yang Syekh Ar-Raji ini beliau pribadi. Bukan, ini juga sama nih. Ini kerajaan Saudi Arabia. Jadi ada tulisannya Pak, waqaf lillahi ta'ala. Ya, dicetak atas biaya Syekh Sulaiman atau Syekh Abdullah, saya lupa, cuma namanya Ar-Rajhi. Beliau memiliki bank Ar-Rajhi. Nah, Bapak Ibu nanti kalau yang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh melihat bank di Saudi Arabia, bank syariah, ya, namanya Ar-Rajhi itu milik beliau. Ya, jumlahnya banyak sekali. Itu takdir baik dan manis. Allah Ta'ala beri ketakdirkan yang memang baik takdirnya karena dia mukmin dan manis rasanya di dunia. Tapi ini untuk menolongnya, membantunya dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah. Makin banyak nikmat, makin taat kepada Allah. Dan orang-orang seperti ini insya Allah di mana-mana ada. Tak terkecuali di republik yang sangat kita cintai ini. Kemudian yang kedua, takdir baik tapi pahit. Apa itu? Ya, yang menimpa orang beriman tapi rasanya pahit di dunia. Tetap baik tapi rasanya pahit. Cuman pahitnya gak lama. Berakhir pahitnya. Ya. Sampai kita meninggal dunia, dapat musibah, dapat sakit, ini itu segala macam. Takdirnya baik tapi pahit. Yang berikutnya, takdir buruk manis. Kalau buruk ini orang kafir atau yang mengaku muslim tapi tidak soleh, jahat, manis, dapat kenikmatan di dunia, makin maksiat makin banyak dapat nikmat, makin maksiat makin sehat, luar biasa, makin maksiat makin sehat, makin kuat. Ada lagi. Kita lihat. Wah, ini betul, Pak. Nah, ini nanti kalau bisa. Ya, saya baca nih. Waqaf lillahi ta'ala waqaf, karena Allah Subhanahu wa ta'ala
tubi ala nafakati dicetak dengan atas biaya Syekh Saleh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Namanya Syekh Saleh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Diwazak majaran wala yubak, dibagi cuma-cuma dan tidak boleh diperjualbelikan. Ini Qurannya. Moga Pak Mujono. Lihat Pak. Nah, nanti kalau jadi kita teringat Pak dengan yang mencetak Mushaf Al-Qur'an ini. Masya Allah. Luar biasa pahalanya. Entah berapa juta eksemplar dicetak dan disebarluaskan ke seluruh dunia. Nah, kalau yang ini percetakan, saya enggak tahu ini biaya raja pribadi, biaya dana pribadi atau pemerintah, saya kurang paham ya. Tapi jelas dari percetakan Mushaf Al-Qur'an di Madinah, Raja Fat, King Fat. Baik, ini tafsir buruk manis, ini bahaya Pak. Makin tidak soleh, makin banyak nikmat. Makin banyak maksiat, makin sukses. Ini namanya istidraj. Allah kasih, ayo kamu silakan, ayo. Ya. Nah, diulur. Gak merasa ini. Dan takdirnya buruk. Walaupun merasa manis. Nah, yang paling jelek, takdir buruk dan pahit, ini musibah. Orang kafir dapat musibah pula. Orang maksiat dapat musibah. Itu namanya takdir buruk dan pahit. Jadi ada empat. Yang baik, manis, ya. Tidak lain, Allah Ta'ala tentukan itu untuk apa? Menolong dia supaya banyak terus ketaatan.